tahu ini. Tapi sebelumnya teman-teman, Sakura nih mau coba nih cari tahu. Katanya dan katanya Aoi itu punya sifat pemarah loh. Emang bener ya? Sebaiknya kita harus buktikan sama-sama nih. Mudah-mudahan aja sih nggak bener ya. Soalnya kan Aoi itu baik ya teman-teman. Ya sudah kalau gitu Sakura nih ganti baju dulu nih. Sakura nih soalnya masih pakai baju hijau-hijau seperti Biju Mai. Karena di video sebelumnya itu ternyata Biju Mai itu mempunyai senjata. Aduh, aku nggak tahu sih kegunaannya untuk apa. Tapi kalian lihat aja ya, videonya seru banget loh teman-teman. Nah, kali ini Sakura nih akan ganti baju apa ya? Karena mau ke sekolah, aku pengen pakai yang baru aja deh seragamnya. Terus rambutnya, kalau ini kan seperti Aoi ya. Seperti Aoi aja tuh enggak ya? Jangan deh, ntar dia marah lagi kalau aku ikutin gaya rambutnya. Ya sudah, ini aku ganti rambutnya itu. Ya, yang ini aja yang pita ya. Tapi warnanya jangan hijau, warnanya warna biru aja kali sama kayak Aoi. Nah, seperti ini nih. Oke, bagus nih guys. Kalau gitu matanya ganti juga lah warna biru tua ya. Nah, cantik deh Sakura nih. Walaupun sebenarnya pitanya warna ungu sih, nggak apa-apa lah ya guys. Ya sudah, cukup nih. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Oke guys, lihat nih Sakura nih lucu banget ya. Rambutnya sama nih seperti Aoi. Ya sudah kalau gitu kita langsung sekolah aja ya. Aku mau buru-buru biar lebih dulu ketemu sama Aoi. Hey, Tintin, mau ikut gak bareng sama aku? Gak usah Sakura nih, aku pengen jalan kaki aja biar sehat. Oh ya sudah. Itu dia tuh, Hatsuki udah duluan loh guys berangkatnya. Oke, aku tunggu dulu ya, lagi lampu merah nih. Oke, kita tunggu dulu. Ya ampun, itu ada mobil biru. Aku buru-buru aku pengen lewat sini aja guys, lewat belakang sekolah. Coba kita lihat ya. Aoi, apa dia udah berangkat? Sepertinya dia udah berangkat ke sekolah deh guys. Ya, telat deh. Padahal Sakura nih mau jemput Aoi ke rumah nih teman-teman. Aduh, ya sudah gak apa-apa lah. Kalau gitu kita lewat sini aja. Tuh, Maki baru lari-lari tuh. Oh my god, ini susah banget nih. Alphardnya rem mendadak tadi guys. Aja Mbak Natsu nih. Aduh, kenapa kamu minggir-minggir seperti itu jalannya? Sudah deh, kalau gitu aku lewat sini aja. Nah, pasti Aoi itu lewat sini atau lewat belakang ya guys ya? Menurut kalian lewat mana? Soalnya kalau lewat dari gerbang depan ini, aku tidak menemukan Aoi loh guys. Tadi dari rumahnya juga nggak ada. Cobalah, apa jangan-jangan dia udah sampai di kelas ya? Aduh, ayo buruan Sakura nih, kita ke kelas dulu. Kita lihat ya apakah dia dari sana. Fumi, iya Sakura nih. Fumi lihat Aoi ya? Aduh, nggak lihat Sakura nih. Oh ya sudah. Hey Kari, lihat Aoi nggak? Nggak lihat Sakura nih, aku berdatang. Oh ya sudah deh. Di mana ya Aoi ya? Aoi, kamu sudah datang. Iyalah Sakura nih, kan rumah aku deket. Lah, tadi aku ke rumah kamu loh, tapi kamu udah nggak ada. Iya, aku lewat samping. Masa sih? Iya, kamu gak percaya, ikutin aku aja kalau gak percaya. Oh iya, kapan-kapan aku ikutin kamu ya. Iya, boleh. Aoi, aku boleh gak hari ini traktir kamu jalan-jalan? Oh, boleh banget Sakura nih. Tapi kok kamu gak bawa tas Sakura nih? Iya nih, aku kelupaan. Yaudah yuk, kalau gitu kita langsung pergi aja. Yaudah, ayo, cepet Aoi. Asuki mau ikut gak? Gak usah Sakura nih. Yaudah deh, ayo cepetan Aoi. Kemana Sakura nih? Udah ikut aja. Ayo kita pergi kemana ya? Enaknya traktir Aoi aja deh. Aoi, kamu mau makan gak? Belum sarapan kan? Iya nih Sakura nih, aku belum sarapan. Yaudah yuk, kalau gitu kita beli makan dulu aja. Beli di mana Sakura nih? Oh, aku beliin takoyaki aja ya. Tapi kita naik mobil aja dulu. Yaudah, oke deh. Nah, pakai seatbelt ya Aoi. Oke Sakura nih, yuk kita beli takoyaki dulu ya. Sakura nih, hati-hati dong bawa mobilnya. Iya maaf, iya nih aku pelan-pelan kok. Tenang aja. Nih dia nih, takoyakinya sudah sampai. Yeay, ayo cepetan Aoi kesini. Ikut aku. Takoyakinya, makasih ya Sakura nih, sama-sama. Aoi, aku sudah beli, yuk kita pergi, kita cari tempat duduk. Oke, Sakura nih, kenapa nggak di sekolah aja makannya? Aduh, jangan nanti dimintain. Oh iya, ya sudah. Iya, soalnya aku cuma beli dua doang, Aoi. Ya udah, kita sebaiknya, kita cari tempat aja. Oh, kita ke taman aja mau nggak? Bolehlah Sakura nih makan di taman. Nah,
kita di sini aja kali ya, ke Promenade aja ya. Oh boleh boleh, atau di Hotel Cherry aja kali ya. Tapi kan kamu emang bisa masuk Hotel Cherry? Bisa kok. Ayo cepetan sini Aoi. Sakurani, kok kamu dapat itu sih signalnya Pak Tokobuki? Iya nih, kayaknya ke bawah-bawah, jadi kita bisa beli-beli takoyaki terus tuh Aoi. Kamu bisa kenyang makan takoyaki. Oh gitu, asik. Kamu seneng gak? Iya seneng banget. Sini kalau seneng pegang tangan aku, jam. Yeay, yeay. Kita makan takoyaki sepuasnya. Ayo cepetan. Sini-sini Aoi, kalau gitu kita cari tempat duduk dulu ya. Mau di sini aja kah? Yaudah boleh di sini Sakurani. Yaudah di sini aja ya. Ayo Aoi duduk di sini. Nah, cepet duduk di sini Aoi. Cepetin dong Aoi. Aduh, kok kamu enggak mau duduk sih? Aku mau duduknya di sini aja Sakurani. Yaudah. Cepet aku tungguin dulu. Lulululah. Malah geter-geter gini sih guys. Nah, ini dia nih. Aoi sudah duduk. Aoi, ini dia nih takoyakinya untuk kamu. Wah, makasih ya Sakurani. Sama-sama. Aku beliin minum aja nanti di sini ya. Iya, kamu makan aja dulu nih. Aku beliin deh. Aku beliin cappuccino. Aku beliin apa lagi ya? Udah deh, cappuccino aja untuk kamu ya. Iya, Sakurani, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Nih untuk kamu ya. Mana tadi? Kok aku tadi udah beli minumannya enggak ada ya? Ya mana Sakurani? Ih, mana tadi aku sudah beli loh, Aoi. Yaudah nih kamu makan lagi aja takoyaki biar kembung. Biar kembung, biar kenyang. Yaudah, makan yang enak ya. Oke Sakurani. Nah teman-teman, biarin aja ya Aoi makan dulu nih. Saatnya Sakurani mau coba nih. Katanya ya Aoi ini ada sifat pemarahnya loh. Emang bener ya? Nah sebaiknya setelah dikasih makan gini, Aoi, kamu ikut aku deh ke sini. Kenapa Sakurani? Udah sini ikut aku aja sini deh. Aoi, aku pengen bilang sesuatu sama kamu deh. Bilang apa Sakurani? Nih ya, Aoi, aku pengen tanya dong. Emang kamu itu seperti ini? Hah? Maksud kamu apa Sakurani? Iya. Enggak, aku gak mau kasih kamu makanan kok. Iya, katanya tuh kamu ya pokoknya gitu deh. Serem-serem gitu deh. Serem-serem gimana? Iya, katanya kamu tuh mukanya agak jelek. Sakurani, kamu jangan kurang ajar ya. Maaf, maksud aku bukan seperti itu Aoi. Maksud aku tuh pengen tahu kamu kalau misalnya kita ejek-ejek terus, apakah kamu akan marah? Tapi kamu pikir dong, aku tuh gak idiot ya. Maaf ya Aoi, tapi bener kan kamu gak punya sikap pemarah kan? Iya, aku gak ada kok. Kamu kata siapa sih? Kata temen-temen loh. Katanya kamu itu bisa marah loh. Masa? Iya sih, sebenarnya aku kesel sama kamu. Aduh, aku nih pukul banget sama Aoi. Kok kamu kasar sih? Ya abis kamu mukul-mukul aku. Aku kan gak mukul kamu. Kamu ngejek-ngejek aku sih Sakurani. Loh, enggak Aoi. Emang kamu gendut Aoi? Aduh, dipukul dong Aoi. Jangan kasar dong Aoi. Aku minta maaf. Pergi sana kamu Sakurani. Loh, kamu jangan kayak gitu dong. Kamu baik deh. Kalau gitu kita minta maaf aja kali ya guys. Yaudah kamu baik kok Aoi. Aku minta maaf ya. Aku gak akan maafin kamu. Lah kok kamu gak maafin aku sih Aoi? Yaudah sini kamu ikut aku dulu ya. Sini cepet. Aduh, kenapa dia bisa marah-marah kayak gitu Aoi? Nih aku kasih makanan lagi. Coba kalau kita kasih makanan apakah dia jadi baik ya guys ya. Coba enak gak Aoi? Nyam. Enak sih Sakurani, tapi kurang. Oh kurang. Yaudah nih lagi tuh, ya. Nih aku beliin yang banyak takoyakinya biar kamu kenyang deh. Nih, makan sepuasnya deh. Aduh, tapi kamu jangan marah lagi ya Aoi. Oke Sakurani. Wah, udah full nih Aoi guys. Akhirnya Aoi, coba kita puji-puji terus ya. Aoi, aku minta maaf ya Aoi. Bisa gak ya dimaafin sama Aoi ya? Oke Aoi. Aoi, kamu udah gak marah kan? Ih, udah gak marah loh guys, Aoi loh. Wah, cepet banget tuh temen-temen tuh. Udah mulai senyum dia. Wah, gitu dong Aoi. Ayo, kalau gitu kita pergi aja dari sini. Aduh, ternyata Aoi juga bisa baik loh.
tes doang. Eh bener dong, kamu marah, kamu pukul aku. Iya Sakurani, aku juga minta maaf ya, aku tadi gak sengaja mukul kamu. Abis aku refleks nih, gara-gara kamu ngatain aku terus. Iya iya, maaf ya Aoi, kalau gitu kita baikin ya, berpelukan. Oke, aku juga minta maaf ya. Iya, sama-sama ya. Wah, selesai nih guys, suaranya gak ada lagi nih. Tadi aku pikir Aoi mau laporin aku ke polisi, ternyata enggak loh. Coba peluk lagi, nah berpelukan. Wah seperti itu teman-teman, gampang banget. Yaudah nih, takoyakinya untuk kamu. Makasih ya Sakurani, aku full banget nih ditraktir takoyaki mulu. Iya dong, karena aku tadi bawa signalnya Pak Kotobuki Sanpei ya. Pak Sanpei maksudnya. Yaudah Sakurani, kalau gitu kita pulang sekolah aja ya. Pulang sekolah, ke sekolah aja lagi. Iya iya, ayo cepetan Aoi, aku anterin kamu aja deh ke sekolah lagi. Aduh, maaf ya Aoi, tadi aku cuma ngetes doang. Iya Sakurani, sudahlah, lupakan, kan kita sudah baik kan, sudah berpelukan seperti Teletubbies. Iya iya, makasih ya Aoi, kamu baik sekali. Iya Sakurani, kan kita sesama teman gak boleh berantem. Iya betul, ya sudah nih, kita udah sampai ke sekolah juga. Aku juga makasih banget sama kamu sudah traktir takoyaki yang banyak ya. Iya sama-sama ya Aoi. Ya sudah Aoi, ini aku sudah sampai nih. Nah, kamu mau berangkat ke sekolah kan? Ya Sakurani, tapi kita sudah telat pelajaran beberapa nih. Gak apa-apa kok Aoi, nanti kita izin aja. Ya sudah, dadah Aoi, dadah Sakurani. Sakurani, sebenernya kamu gak mau ke sekolah? Gak apa-apa, aku di sini aja. Biarin aja teman-teman, Aoi balik lagi ke kelas. Wah bener nih, ternyata tadi ya kalau kita ejek-ejek Aoi, dia marah loh. Langsung dipukul Sakurani, oh my god. Untung Sakurani gak marah loh teman-teman. Tapi gak apa-apa loh, tadi Aoi juga udah sempat ditraktir takoyaki banyak. Abis itu sudah berpelukan juga, ternyata Aoi juga bisa memaafkan loh secara langsung. Jadi gak lama-lama marahnya, aduh senangnya deh. Ya sudah kalau gitu, sampai di sini aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa nih di like seperti biasa jempolnya. Dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Aningin Game, karena di sana juga aku upload game Sakura Kusimater loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aningin Game selanjutnya.